Minasan, konnichiwa. Kembali lagi dengan saya Putih. Di video kali ini kita akan membahas percakapan menggunakan pola N4 dengan metode Gakushudo yang cepat, mudah, dan praktis. Oke, minasan, kali ini kita akan membahas video percakapan yang judulnya Udara yang Pengap. Kira-kira percakapannya seperti apa? Ayo kita simak bersama ya. Dozo. Kyou wa mushi atsui desu ne. Kono atsutsu ni wa mou gaman dekimasen. Reibou shikemashou ne. Onegai shimasu. Hai, bagaimana minasan percakapannya? Menarik kan? Nah, sekarang ayo kita bahas kalimat percakapannya satu per satu. Dimulai dari si A yang mengatakan, Kyou wa mushi atsui desu ne. Ya, kyou, hari ini. Mushi atsui, artinya adalah panas, pengap. Ya, jadi, kyou wa mushi atsui desu ne. Artinya adalah hari ini panas, pengap ya. Ya, sekali lagi ya. Jadi kalau mau bilang hari ini panas pengap ya, bahasa Jepangnya adalah Kyou wa mushi atsui desu ne. Kemudian dilanjutkan lagi ya. Kono atsusa ni wa mou gamang dekimasen. Ya. Kono atsusa artinya adalah panasnya ini ya. Lalu mou gamang dekimasen artinya adalah sudah tidak bisa tahan lagi ya. Gamang shimasu itu adalah sabar atau bertahan ya. Jadi kalau gamang dekimasen artinya adalah tidak bisa bersabar atau tidak bisa bertahan gitu ya. Jadi kalau mau bilang saya sudah tidak bisa tahan lagi panasnya ini, bahasa Jepangnya adalah kono atsusa ni wa mou gamang dekimasen. Kemudian direspons oleh si B. Rebo tsukemashou ne. Ya, rebo artinya adalah AC. Ya, tsukemasu artinya adalah menyalakan atau memasang. Jadi, tsukemashou, ayo nyalakan atau ayo pasang. Jadi kalau mau bilang mari pasang AC ya atau mari nyalakan AC ya, bahasa Jepangnya adalah rebo tsukemashou ne. Kemudian disetujui oleh si A, ya, dengan mengatakan onegai shimasu, ya, artinya minta tolong. Ya. Oke, minasan, itu untuk percakapan kita kali ini ya, yang judulnya Udara yang Pengap. Oke, minasan, dari percakapan yang sudah kita pelajari tadi, kita akan mempelajari pola kalimatnya. Yaitu polanya adalah mou diikuti oleh bentuk yang negatif ya. Artinya adalah sudah tidak apa lagi ya. Contohnya seperti yang tadi tuh di percakapan ya, sudah tidak tahan lagi gitu ya kan. Nah, untuk lebih jelasnya ayo kita lihat ke contoh kalimatnya ya. Yang pertama, saya sudah tidak bisa tahan lagi panasnya ini. Nah, ini tadi ya diambil dari kalimat percakapannya. Masih ingat minasan bahasa Jepangnya adalah ni kono atsusa ni wa mou gamang dekimasen. Ya, sudah tidak bisa tahan lagi ya, bahasa Jepangnya tadi ya, mou gamang dekimasen. Ne. Lalu yang kedua, waktunya sudah tidak keburu. Ne. Waktu bahasa Jepangnya adalah jikan ya. Lalu sudah tidak keburu ya. Keburu bahasa Jepangnya adalah mani aimasu ya. Jadi kalau mau bilang sudah tidak keburu lagi, bahasa Jepangnya adalah mou mani aimasen ya. Jadi kalimat lengkapnya, waktunya sudah tidak keburu lagi, bahasa Jepangnya adalah jika wa mou mani aimasen. Yang ketiga, sudah tidak ada apa-apa lagi. Nah, kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana minasan? Nih, ada. Bahasa Jepangnya adalah arimasu ya. Jadi kalau kita mau bilang sudah tidak ada apa-apa lagi, bahasa Jepangnya adalah mou nani mo arimasen. Ya. Oke, minasan, itu untuk pola kalimat mou yang diakhiri dengan bentuknya negatif yang artinya adalah sudah tidak apa lagi. Gitu ya. Oke, minasan, karena kita sudah mempelajari kalimat-kalimat apa aja tadi ya yang muncul di percakapan. Terus juga kita sudah mempelajari pola kalimatnya, kan? Nah, sekarang ayo kita latihan percakapan bersama ya.
Seperti biasa, part pertama ini saya sebagai A, Minasang sebagai B. Ya, part keduanya dibalik nanti ya, Minasang sebagai A dan saya sebagai B. Oke, kita mulai ya dari percakapan yang part pertama. Saya sebagai A, Minasang sebagai B. Oke, kita mulai ya Minasang. Sudah siap? Oke. Kyou wa mushi atsui desu ne. Kono atsusa ni wa mou gaman dekimasen. Dozo, Minasang silakan ucapkan ya. Onegaishimasu. Oke, gitu ya. Hai, dibalik ya. Nih, part kedua ya, Minasang sebagai A dan saya sebagai B. Oke. Tadi percakapannya dimulai dari hari ini udaranya pengap ya. Nah, itu kira-kira bahasa Jepangnya bagaimana Minasang? Dozo, silakan diucapkan ya. Rebo, tsukemashou ne. Oke, ya. Oke, Minasang, itu untuk pelajaran kita hari ini yang membahas video tentang udara yang pengap dan juga pola kalimatnya ya, yaitu polanya mo diikuti oleh bentuknya negatif, yang artinya adalah sudah tidak apa lagi. Ya, kalau ada yang mau tanyakan, silakan tulis saja di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah belajar dengan baik hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepang. Oke? Kiwa otsukare sama deshita. Mata aimashou ne. Gambatte ne. Ja ne.